tunggu. Sampai basikal selesai dibaiki. Siapa suruh kau langgar pokok? Ha, sekarang tunggulah. Wow. 1, 2, 3. Ha, 4 ekor ikan. Betul. Haris, tolong jaga sekejap. Aki nak tengok basikal dah siap ke belum. Abang, Ara ambil ikan ni satu boleh? Ambillah. Yeay. Abang, 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 abang. Abang, Ara ambil lagi satu ya. Ambillah semua pun. Ish. Eh, Aris, mana ikan-ikan tadi semua? Tu? Tadi ada sini. Sekejap tak? Lagi? Ara, mana sini? Apa ni? Eh, abang pula. Ara yang bagi. Kan Ara dah tanya abang. Mana ada? Ini sakitlah badanku. Abang yang bagi ambil tadi. Dia kata ambil. Maaf, Aki. Aris tak perasan. Aris terlepas cakap. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata buruk padahnya. Aki, bangga tu kurus. Ara kesian. Jadi, Ara bagilah dia makan ikan. Aki marah ke? Bangau memang kurus. Iya, kenapa? Kenapa bangau kurus, Aki? Ha, adalah ceritanya. Dengar, dengar. Pada zaman dahulu, hati akulah nak ke mana. Bangau, bangau. Kau tak nak pergi jumpa Raja Sulaiman? Marilah pergi bersama. Tak nak. Kau pergilah. Hah? Dik. Sombong. Buat apa nak jumpa Raja Sulaiman? Bukan apa-apa pun. Banyaknya ikan. Kenyangnya. Tenangnya suasana hari ini. Tak ada seekor burung pun yang berterbangan. Alah, tak ada seekor burung pun. Mana semua hilang? Kancil! Kancil! Oh, bangau! Kancil, cuba tengok sekali ni. Kau tak rasa apa-apa yang pelik? Tak. Apa yang pelik? Tak ada apa-apalah. Bangau-bangau! Kau tak pergi menghadap Raja Sulaiman? Raja Sulaiman? Buat apa? Untuk dapatkan hadiah istimewa. Raja beri hanya untuk kaum burung. Apa? Betul ke? Iya. Semua kaum burung dikurniakan satu hajat yang pasti akan dipenuhi. Apa-apa hajat pun? Patutlah tempua. Tak boleh jadi. Tak cakap terima kasih pun.
Apa aku nak minta ya? Kepala kau yang warna putih tu. Iya, ini kurniaan Raja Sulaiman. Tubuhku kecil. Jadi, aku minta kepala ku warna putih supaya dari jauh lagi dapat dilihat. Merah? Cantiknya! Tak pernah kau cantik macam ni! Ini kurniaan Raja Sulaiman! Cantik! Kau minta apa? Aku belum minta lagi. Ish, lambat. Hampir semua burung dah minta. Kelicak minta paruh yang panjang. Domba minta kemahiran buat sarang. Kau baik minta cepat. Kalau lambat, nanti melepas. Baiknya. Bangau, kau tak apa-apa? Tak. Nasib baik. Kalau tak, aku patuh-patuh. Kaki kau. Sudah lebar. Dengan kaki lebar macam ni, kita orang boleh berenang laju. Senang nak tangkap ikan. Siapa yang dapat tangkap? Dia punya lah. Jumpa lagi, Bangau. Tak boleh jadi ni. Kalau ikan habis, aku nak makan apa? Makanan. Mana semua ikan tadi hilang? Pelik.
Mana semua ikan ni? Seekor pun tak ada. Kenapa aku susah nak dapat ikan? Sudah hari ketujuh baru dapat seekor. Padahal aku dah minta pada Raja Sulaiman. Patik Bangau ingin makan 7 hari sekali. Aku salah cakap. Sebenarnya aku nak makan 7 kali sehari, bukan 7 hari sekali. Tidak! Hei, Sang Bangau, fikir dulu sebelum cakap. Telajak perahu boleh mundur, telajak kata buruk padahnya. Wah! Sebab itulah Bangau kurus. Kesian. Tapi kenapa Bangau tak cari makan kat tempat lain? Kalau Bangau cari makan kat tempat lain pun tak ada maknanya. Sebab Raja Sulaiman dah kurniakan permintaannya untuk makan 7 hari sekali aja. Betul ke cerita Aki ni? Kalau tak percaya, tanya Bangau. Bangau mana boleh cakap? Apa pula tak boleh? Cuba tanya. Biar Ara tanya. Hai, Bangau, oh Bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Ikan tak nak timbul. Aki, ini Ara tak tahu ke? Bangau, oh Bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Ikan tak nak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan nasi mentah, makan nasi mentah. Nasi, oh nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu api basah, kayu api basah. Kayu, oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan yang tipu aku, hujan yang tipu aku. Hujan, oh hujan, kenapa timpa kayu? Macam mana aku tak timpa, katak panggil aku, katak panggil aku. Katak, oh katak, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil, ula nak makan aku, ula nak makan aku. Ula, oh ula, kenapa nak makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku.
Ara lapar. Nak makan? Aris pun. Jap. Apa ni? Kita orang tak makan kuih ni. Pedas. Eh,